Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat Kota Depok kembali digelar. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ajang untuk menemukan bibit atlet muda yang nantinya bisa mengharumkan Kota Depok di level olahraga nasional. Wali Kota Depok Muhammad Idris berharap, siswa harus menjadi generasi yang sehat, baik jasmani maupun rohani. Menurutnya, O2SN penting digelar untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa di Kota Depok. Menurutnya, O2SN dapat memunculkan bibit atlet baru di Kota Depok. Selain itu juga dapat meningkatkan prestasi anak-anak, baik di bidang pendidikan serta pengetahuan. Namun, yang juga penting dalam pertandingan adalah harus mengedepankan sportivitas dan kebersamaan. Mudah-mudahan anak kita yang ikut lomba saat ini akan meraih tiga-tiganya. Karakternya bagus, prestasinya unggul, dan juga bakatnya bisa dikembangkan terus sesuai dengan potensi masing-masing anak-anak kita.